sih nggak bisa, nggak tahu apakah itu benar, apakah itu enggak. Tapi kalau lu tanya bagaimana Gopher terhadap gue, dia orangnya baik. Iya. Jadi gue suka telepon-teleponan sama Gopher ya. Kalau gue kan sampai sekarang masih keep contact karena dia adalah orang temen gue yang baik juga. Kalau kalau gue sudah baca ya beritanya, ya gue sih nggak bisa, nggak tahu apakah itu benar, apakah itu enggak. Tapi kalau lu tanya bagaimana Gopher terhadap gue, dia orangnya baik, sangat baik, sangat sopan, tidak pernah melakukan hal-hal yang gimana-gimana ke gue. Gue rasa sih kalau misalkan ada berita kayak gitu, mungkin saja perempuannya juga mau, jadi ya namanya laki kalau dikasih begituan, ya masa lu tolak sih, ya kan, gitu loh. Tapi kan gue juga tidak bisa membenarkan ini gosip benar atau enggak. Yang tahu adalah dirinya Gopher sendiri. Tapi kayaknya dia lagi menyelesaikan masalahnya itu. Selama Koniki mengenal Gopher, Gopher percaya ini orangnya seperti itu. Kalau sepengetahuan gue sama gue kenal dia dari beberapa tahun, dari 2014 gitu. Ya jadi gue gak tahu, karena kan gue gak siap aria sama dia. Dia kan juga punya kesibukan sendiri. Jadi kalau ditanya sama gue, percaya gak sih? Kalau gue sih mikirnya enggak gitu. Karena yang gue tahu, gue kan orang yang sangat sopan sih. Dia tidak akan kalau gak izin duluan, orangnya kayak gitu sih. Lu sendiri tahu kabar berita itu dari mana, Ki? Dari media lah. Langsung cross-check ke Gopher apa gimana? Iya, langsung cross-check ke Gopher. Ya, biasalah, dibilang ya lagi diselesaikan aja masalahnya gitu ya. Terus Niki cuma bilang ya semoga cepat selesai. Cuman ya itu tadi, ya itu ya, sosial media tuh sekarang jahat banget ya. Sosial media tuh bisa dibawa ke positif, bisa dibawa ke negatif. Ke negatifnya ya begini, positifnya ya banyak satu hal-hal yang...